Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, para pemirsa penonton YT Gandhi, hari ini saya berada di dusun Desa Umbul Harjo ya. Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan saya mau mereview tentang kandang yang dulu pernah dibangun oleh dinas atau mungkin bekerja sama kayaknya di sini. Itu sekarang belum tidak dipakai dan bahkan sama sekali belum pernah dipakai. Ini kapasitas sekitar 48 ekor. Ini kapasitas 48 ekor dan tujuannya ini dipakai untuk sapi perah ya dulu. Untuk sirkulasi apa namanya? Kita ke habis bencana itu relokasi. Maaf ya guys. Agak sedikit error ini. Ini tujuannya dulu untuk relokasi sapi-sapi yang terdampak bencana di wilayah Cangkringan. Dan sekarang kenapa ini tidak dipakai? Nah, itu yang perlu kita bahas di sini. Kenapa sudah dibangun permanen dan VVIP tapi tidak dipakai dan fasilitasnya banyak. Ada di situ, di sini ada timbangan. Ini bekas kantornya dulu mau dipakai untuk kantor tapi ternyata tidak bisa digunakan atau tidak diizinkan untuk warga. Tidak diizinkan sama warga ya. Akhirnya kandang terbengkalai dan sudah dibangun menjadi bangunan kandang seperti ini. Ini bekas pakan-pakan, ini tempat pakannya semua. Ini tempat pakan dan posisinya di pinggir jalan besar ini antara mana ini? Desa Umbul Harjo, Umbul Harjo Cangkringan sama terhubung dengan Jalan Kaliurang. Jadinya agak ke atas sedikit. Dan ramai banget ini jeep-jeep ini ramai banget. Ini ibu-ibu banyak yang pada piknik. Mereka paling lagi pada happy ngabisin uang. Mereka bingung menghabiskan uang, kita bingung mencari uang. Sedikit guyonan aja ya guys. Dan fasilitasnya sangat mumpuni. Namanya juga kandang sapi perah itu kualitas VVIP. Karena kebersihan sangat diutamakan di kandang ini, di kandang sapi perah. Jadinya bangunannya sangat permanen, pakai besi, semua pakai besi. Dan ini dibangun di saat 2011-an, habis erupsi tahun 2010. Dan saya paham banget dulu pembangunan ini, pembangunan kandang ini, tapi waktu itu kan saya masih jadi relawan, relawan-relawanan lah intinya dulu itu. Tidak ada terorganisir secara baik. Hanya kemauan aja untuk membantu sesama. Dan kita bahas lagi tentang kandang-kandangnya ini. Sangat luar biasa, guys. Masih utuh dan belum pernah dipakai sama sekali. Dan kenapa tidak dipakai? Karena pembangunannya di saat itu belum mendapatkan izin dari pihak desa, dusun. Pihak dusun setempat di sini. Karena di sini warga sangat merasa terganggu adanya kandang ini katanya. Karena takutnya ada bau, ada kotoran yang tidak sehat, jadinya mungkin akhirnya jadi tidak boleh dipakai atau tidak boleh digunakan. Dan ini kan memang dana-dana hibah ya, zaman-zaman dulu dana-dana hibah untuk membuat kandang ini. Dan di sini tanahnya tanah desa, yang dipakai tanahnya tanah desa seperti itu. Jadi kalau bangun kandang di tempat pemukiman itu memang kita harus wajib
meminta izin kepada warga. Jadi warga itu menyetujui atau tidak. Kalau tidak menyetujui, jadi permasalahannya akan seperti ini. Seperti itu. Walaupun kita bikin kandang, ini banyak, ini besar, ini biayanya loh guys. Karena dari segi struktur bangunannya sangat bagus, permanen, bagus. Dan semennya juga bukan kaleng-kaleng ini. Bagus banget. Dan di sini ada juga untuk sepiteng atau biogas. Kita lihat biogasnya di sini. Ini ada biogasnya. Coba nanti supaya siapa tahu ada warga sekitar sini, biar saya tanya lebih jelas apa kenapa kok tidak dipakai. Nah, ini sepitengnya besar sekali. Ada 6 tabung di sini. 1 2 3 terus 4 sebelah sana, 5 6 itu. Ada 6 tabung di sini dan kapasitas sangat besar. Tapi tetap tidak bisa di tidak boleh dipergunakan untuk sapi, untuk ternak sapi. Nah, itu kan kelihatan tabungnya. Tabungnya bulat ini sangat dalam. Dan tujuannya biar menjadi biogas dan dimanfaatin oleh warga di sini. Tapi tetap tidak bisa dipakai. Tidak boleh dipakai atau tidak boleh digunakan. Untuk teman-teman, jadi informasi untuk teman-teman semua, biar tidak terjadi permasalahan seperti ini, monggo kita saling sama warga sekitar itu harus benar-benar memberikan izin yang baik, memberikan izin yang secara tertulis, biar kedepannya biar sama-sama enak. Seperti ini, untung aja ini kan dana-dana hibah, dana-dana dari hibah erupsi Merapi. Jadinya memang kerugiannya tidak begitu besar untuk personal. Dari personal tidak ada kerugian. Dan sini fasilitas kantornya dulu, dan sekarang digunakan untuk fasilitas padepokan apa mana? Pok Darwis oleh warga desa Umbul Harjo. Jadi Dili ini dulu bangunannya duluan kandang daripada ini, karena ini kan bangunan-bangunan baru ya, dan tidak selesai juga itu, belum selesai, bukan tidak selesai ya, belum selesai. Begitu aja untuk teman-teman informasinya, biar kita saling bisa memberikan informasi dengan baik, supaya tidak terjadi untuk teman-teman sendiri yang pada lagi semangat untuk beternak di persapian. Seperti itu. Semoga kita semua terhindar dari segala sesuatu yang tidak baik. Seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman informasinya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.